kampus ini. Ini guys. Be. Ini guys. Itu jamur. Ini punya gua, nasi goreng ikan asin. Pedes. Plus Lombok. Udah pedes pakai Lombok lagi dia. Nih ya, kita pakai acarnya nih. Hari ini kita disponsori oleh Memet Olu TV ya, kawan-kawannya. Oleh Rezeki AdSense Memet Olu TV. Hai guys, ini aku ketemu habis bikin konten nih sama temanku nih. Ini dari channel Pasir Fury, temanku dari Jopas. JAWPAS. JAW. Nih nih, kita lagi ada di nasi goreng di Tanah Grogot. Jalan apa nih? Di jalan apa nih? Pangeran Menteri. Ini padenya nih nasi gorengnya nih. Pokoknya nasi goreng pedas mampus. Di sini nih yang terkenalnya nasi goreng pedas mampus. Buka malam ya, sampai tengah malam. Buka sampai habis pokoknya. Sampai habis. Sampai jam berapa, Le? Jam 1 malam. Sampai jam 1. Jam 1 malam. Kalau request sampai sahur bisa kalau mau. Iya. Kita mau muklik-muklik lagi nih, mau muklik kita nasi gorengnya, Pak. Aku pakai tangan nanti, enggak pakai sendok. Oke. Okay. Reus Matt, pakai makan nasi goreng pakai tangan. Yeah. Ini kamu aja nih maksudnya. Pakai nasi goreng. Bagaimana kalau Mr. Kamil juga pakai tangan ini? Challenge ya. Oh, challenge. Ya, apa challenge kita nih? Mana mau challenge. Negar aja. Ya, begitu. Enggak bisa, pokoknya yang khusus cuman Mr. Mehmet aja. Mehmet yang punya ini ya. Unik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil santap ya. Oke, guys. Kasih kecap. Mehmet pakai tangan lagi. Enggak panas kok, Mehmet. Enggak. Enak ya. Nasi goreng apa, Mat? Jamur apa, Mat? Jamur telur saus tiram pedas mampus. Ini punya Abdi juga sama nih. Tadi habis pulang konten, lapar, kemudian disponsori oleh Mehmet. Terus konten lagi. Konten lagi. Konten lagi nih. Di upload lagi kan? Mehmet ngajak ternyata. Asli sih. Kalau aku langsung bilang aja pas turun deh itu. Hari ini buka sampai jam 1 malam ya. Bagi yang lapar tengah malam yang bisa langsung ke sini. Nama warungnya Warung Karisma. Udah tidak salah. Ini kita udah jam 12.10 nih. Nah, freestyle Mehmet. Di, tolong freestyle juga di. Sendokmu terbalik di. Suruh makan gini. Bisa. Itu sendoknya yang terbalik. Aku takut lama-lama ngonten ini. Gak biasa ngoceh. Kalau Mehmet kan sudah rajanya dia ngonten makan. Kalau aku kan terakhir cuman minum jus pare. Jus pare. Nih, kalau kamu bikin konten, kamu yang di video. Oh, aku ya. Iya, malah kita yang di videonya nih. Gimana di kamera terbalik ini, gimana nih? Enggak bisa kamera terbalik. Kamera depan. Matikan dulu nanti sambung. Ya, udah hari matinya bisa kok biasanya. Enggak bisa. Matikan dulu baru mau sambung. Sini, ditaruh sini lah. Pedes ya, geng. Boleh. Tapi enak kayak sambal. Udah pedes, dikasih kasih lombok biji ya, teman-temannya. Tambah lagi. Kalau saya sih hobinya doyan sambal. Tadi maunya, sambal lagi. Tadi maunya request kayak Abdi, pedes mampus. Oh, itu sambalnya sambal blender. Itu sambal. Lego blend, sambal blender. A
ada jamurnya coy. Aku kalau konten makan gak pernah sama sekali loh. Mantap. Makan pare di blender ke jus. Oh, Matt paling mantap tuh Matt, ketupat kandangan Matt. Oh, itu ketupat kandangan tuh pakai tangan juga. Iya, dia lain ketupatnya, harus dihancur. Harus dihancur. Wih, itu mantap juga itu. Itu Bang Jan biasanya tuh makan lontong kemarin enggak? Tempatnya anu, Pak Abdillah ya? Ah. Terus itu Makassar, Bos. Kok ketupat kandangan yang lainnya loh. Padahal bagus juga ya kalau konten kemarin. Iya, padahal tadi udah makan di rumah Mesri. Bilang enak makan lagi. Ini ada telurnya, ada sawinya, ada ikan asin, ada lombok. Dulu lah kenal aku sini. Iya kan? Lama aku kesini. Nah, kayaknya aku bisa dihitung. Sering. Ah, sering. Tapi jauh, Bang, kan? Aku bisa dihitung. Ini kan buat jauh, koler. Ini ya, 3. Ini terasa banget. Biasanya kalau nasi goreng kenatin, maksudnya pelit biasanya. Ini tapi lumayan banyak nih. Sudah pedas mampus, pakai lombok biji lagi. Aku tanpa minum loh ya. Aku juga belum ada minum nih. Nah, masih ini tanpa minum nih. Oh, ajak yang minum berarti. Enggak apa-apa juga sih. Tiga. Bonus mat. Udah lombok. Pakai lombok lagi. Udah pedas lah. Iya. Makan. Cepet nih. Hey, hey. Hey, ini bagus nih, setengah mateng. Ini konten makan aku pertama kali nih. Gue ikut Mehmet. Berapa menit sudah? Delapan. Sepuluh lah. Sepuluh lah. Bersihnya ikan makan, Matt. Kenapa? Sepuluh menit lah belum. Lagi kah? Buat ikan. Sepuluh menit. Oh iya kan? Delapan. Ini sudah dikasih. Don. Kan bang kawan nak minum. Nah,
Alhamdulillah. Oke teman-teman. Oh iya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.